Nah ini bangunan apa nih? Jadi kita lihat ya. Jadi ini digedein ya. Ini tambahan dindingnya segini, ada 1 meter dari 137 tujuan Tanah Abang. Dibikin, oh pintunya nanti ada dari sebelah sini. Dari 120 10 SF dari Rengkas Bitung. Ada suara keretanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita lihat pos perlintasan Bintaro lagi direnovasi teman-teman untuk keperluan JP ini, Palang Baru. Nah ini bangunan apa nih? Nanti kita lihat ya. Ada kayaknya ada pos sementara deh. Kita lihat ada kereta mau datang. Ini dia keretanya dari sini, dari Kebayoran. Kereta menuju ke arah Pondok Raji. Nah, sekarang coba kita lihat teman-teman. Ini bagas mesin palangnya yang lama nih. Nah, ini jadi posnya lokasinya tetap di sini. Dia direnovasi, ditinggiin, terus dibesarin teman-teman ke arah sana. Nanti coba kita lihat ya. Nah, sekarang operasinya di sini teman-teman sementara. Ini alatnya, meja layannya ini udah nggak berfungsi, udah lama ini. Ini jadi dikeluarin. Ini untuk tombol-tombolnya nih. Jadi udah nggak ada kabel yang terhubung ke sebelah sana. Jadi pengamatannya sekarang itu manual. Jadi ada relawan di sebelah sana, di deket JPL yang lama yang udah ditutup, itu nginfoin ke sini kalau ada kereta mau melintas dari sebelah sana. Jadi si bapak langsung bunyiin alarmnya. Kalau yang dari sana kereta kelihatan. Tuh. Kereta kelihatan. Coba kita lihat bangunan pos yang barunya. Itu udah ditinggiin dia teman-teman, dikasih puing biar agak tinggi nanti, jadi keramiknya agak ke atas. Itu kamar mandinya. Jadi ini digedein ya, dinding yang sebelah sana itu dihancurin terus dibikin agak ke sana lagi, jadi lebih besar. Ini sisa-sisa artefak palang yang lama, yang NS. Lagi masang bata untuk ditinggiin ke atas. Coba kita lihat dari posisi agak jauh. Kita lihat dari sebelah sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tambahan dindingnya segini, ada 1 meter. Ini tambahannya. Tadinya kan cuma segini. Ini bekasnya nih. Jadi dijebol, terus ditambahin. Ada 1 meter, jadi lebih luas. Atapnya kayaknya diganti deh. Itunya, gentengnya nanti. Pakai genteng yang kayak di taman kota, kayak yang di Rawabuaya itu. Bukan genteng tanah liat ya. Ini dia peralatannya, ini barang-barang baja ringan. Kita lihat dari sebelah sini. Ini sisa-sisa pembongkarannya teman-teman. Ini kayaknya plafon nih. Nah ini gentengnya nanti kayak gini. Oh sama, ini genteng yang lama juga pakai genteng seperti ini. Genteng asbes kalau nggak salah deh.
Oh iya, genteng ini kayaknya bahannya asbes. Nanti gentengnya dibikin kayak gini juga nih. Ini ada kereta nih, datang dari arah Kulon. BR205 10SF seri 137 tujuan Tanah Abang. Nah, ini pos daruratnya kalau dari sini kelihatan seperti ini. Ini dia. Ini alarmnya kena panas, jadi gampang rusak, teman-teman. Di sini kan panas nih, tutupnya kan begini. Jadi IC-nya itu panas, amplinya mati. Ada kereta kayaknya dari sana, dari Pondok Ranji. Nah, ini dia lagi dibikin. Oh, pintunya nanti ada dari sebelah sini. Ini juga ada pintu nih. Dulu kan pintunya satu yang ke sana. Ini ada pintu nanti ke sini. Pak. Ada kereta. Ada kereta dari arah Kulon. Ada dua. Dari 54. 10SF. Ada topi bocah nih, jatuh, siapa yang punya, ayo ambil ke sini. Lagi dari arah sana. Itu dia. Toanya yang ini yang bunyi nih. Kereta sudah mulai mendekat. Itu dia, keretanya sudah di sini. Sudah melintas. Ada lagi nih keretanya papasan di sana. Itu dia, dia ketemu di turunan sebelah sana. Stop, stop, jangan jalan. Jangan jalan lagi.
kelihatannya wus ngebut. Wah, alarmnya nggak bunyi teman-teman. Ini ada kereta nih, mobil-mobil pada berhenti. Kendaraan udah pada di stop supaya nggak nyebrang. Ini lagi dibangun pos baru, jadi nanti kalau udah jadi nggak jadi kayak gini teman-teman. Jadi palang pasti normal ditutup, ada alarm, jadi pengguna jalan bisa lebih aman. Ini lagi proses tuh.